Kata Nabi, ada seorang manusia di kalangan hamba-hamba aku ni, ada makhluk, ada hamba Allah. Kalau dia minta pada kamu satu dinar, kamu tak akan bagi. Dia minta satu dirham pun kamu tak bagi. Dia minta duit syilin pun kamu tak bagi. Tapi dia ni, kalau dia minta syurga, Allah bagi syurga ke dia. Kalau dia minta syurga pada Allah, Allah bagi syurga ke dia. Tapi bila dia minta duit pada kamu, kamu tak bagi ke dia. Pada tubuhnya, ada selap pakaian yang sangat lusuh. Pakaiannya lusuh, buruk, comot. Dan kalau dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, Allah akan kurniakan apa yang disumpahkannya. Kadang-kadang tuan-tuan tengok orang macam ni, yang orang hidup simple, tak dikenali, hidup tak ada apa, tapi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, Ana seringkali sebut, kalau tuan-tuan jumpa orang gila, tuan-tuan tolonglah dia sebab dia ahli syurga. Ya, dia ahli syurga. Kalau jumpa tuan-tuan orang gila, tuan-tuan beli makanan, bagilah dia sebab dia ahli syurga. Ya, ahli syurga. Tuan-tuan kalau dia minta duit, bagi dia, pesan jangan beli wokok. Ya, sebab dia orang gila pun dari isap rokok juga. Yeah. Orang gila isap, isap rokok. Kan? Kadang-kadang dia isap rokok. Kadang-kadang lah. Yang tak gila, kalau dia isap juga, serupa orang gila. Cuma dia ni kadang-kadang dekat dengan Allah Ta'ala. Hebat dengan Allah Ta'ala. Ana ingat lagi seorang hamba Allah yang Ana tak kenal dia ni. Dia ni kerja, dia berjalan singgah masjid, duduk 4-5 hari semayang berjemaah kadang seminggu. Kemudian dia pindah jalan. Satu hari dia singgah di masjid Tanjung Api, Kuantan. Masa tu Ana ada di Kuantan. Dia ni seorang yang tak tahu daripada mana. Dia berjalan kaki lah. Singgah dengan satu beg dia. Tapi dia setiap waktu semayang berjemaah. Dia semayang. Masuk waktu semayang, dia semayang jemaah. Dan Ana perhati dia ni. Marilah subuh, zuhur, asar pun ada juga orang kadang tidur masjid tapi semayang pun tak. Dia ni jaga semayang. Jaga. Jernih muka dia. Cuma nak perhati dia ni, dia duduk pakai kain buruk tu lah. Dia ada satu helai kain pelekat dia. Buruk, lusuh sangat. Lusuh sangat. Satu hari ada orang Allah bagi hadiah pada anak kain. Jadi anak teringat ke dia, anak bagi ke dia kain tu. Kata pakcik, nak ambillah kain ni. Dia, Allah, terima kasih banyak ustaz. Terima kasih banyak. Kata ambillah. Saya lepas dia bagi dia, saya duduk tengok dia, dia tak pakai kain baru tu. Dia pakai kain buruk tu juga. Dia tak pakai-pakai. Dan dia ni kerja dia, dia masih tengah pergi kat Kuala Pahang, Kuala Sungai Pahang. Dia ni kerja nyambik puka-puka buruk ditahan tepi sungai tu, dapat ikan, dia buat ikan kering, dijual, dapat 2-30 sen, dapat RM1, RM2, itulah dia hidup dia. Jadi satu hari saya lalu dengan motor. Saya tengok dia tengah angkat puka. Dia nampak saya, ustaz. Okay. Seronok sangat. Rupanya puka dia banyak kena ikan hari tu. Dia pun ambil plastik, dia bawa ikan. Dia kata, ustaz, ambil, ustaz, ambil. Saya kata, apalah pakcik, tak apalah. Saya ikan, dia dah rumah ni. Ambil, ustaz. Ambil lah. Saya pun sempat salah. Tak ambil, tak kena. Ambil, kena. Ambil lah. Saya pun ambil lah. Nabi pun pesan, kalau orang sedekah, jangan tolak. Kalau kita kesian ke dia, balas lebih baik daripada dia beri. Jangan tolak. Kadang-kadang kecil hati dia. Terima, tak apa. Saya ambil. Saya tengok pada pinggang dia, besar, gelung dia. Kata, pakcik, apa ni? Dia buka. Buka kilah dia. Rupanya satu plastik besar. Buang plastik dalam plastik. Dalam plastik ada plastik. Dalam plastik ada plastik. Dalam plastik ada plastik. Lepas tu ada kertas. Kertas. Last kali, kain pelekat yang saya bagi. Masya Allah. Saya kata, pakcik, kenapa tak tinggal dalam beg kat masjid tu? Dia kata, takut orang curi, ustaz. Takut orang curi. Masya Allah. Almarhum Tok Guni Aziz pesan, berjalan ke mana-mana biar bawa duit. Supaya kalau kita boleh tolong orang tengah susah, besar pahala dia. Orang tengah susah ni kita bagi, besar sangat pahala dia. Ya, kita berjalan, tiba-tiba orang duduk erik motor. Nak tengah apa cik motor? Habis minyak ustaz. Dulu buh RM5 cukup, ni buh RM5 tak cukup. Minyak tak naik, cuma kurang je. Jadi kita boleh tolong masa tu. Dia tengah tak ada duit, kita boleh tolong. Ataupun kita ada minyak, boleh buh. Allah Rabbi.
besar pahala. Macam orang tengah mengantuk, kita beri bantal ke dia. Allah, seronok dia. Macam orang dengar kuliah, kita beritahu sekianlah kuliah kita. Allah, seronok dia. Demikian. Tak habis lagi ni, contoh baru.